Pastafarian atau raksasa spaghetti terbang atau flying spaghetti monster merupakan agama yang mempunyai kepercayaan bahawa alam ini dicipta oleh makhluk raksasa berbentuk spaghetti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Fikri. Halo guys, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu baik-baik saja, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan semoga selalu dijauhi dari segala mara bahaya dan kesusahan serta segala penyakit. Amin ya rabbal alamin. Dan jangan lupa guys untuk selalu bersyukur atas apa yang telah Allah berikan pada kita selama ini. Oke guys, kita akan kembali mereaksi video dari Faktau Channel. Ini ada sebuah video yang sangat menarik guys. Judulnya adalah 10 agama pelik yang korang tak sangka pun wujud. Saya sih tahu bukan agama ya, tapi aliran-aliran sesat gitu seperti Ayahbin. Dan ini agama malahan guys, ini lebih harusnya sih lebih kompleks lagi ya. Dia mendirikan sebuah agama yang mungkin yang baru gitu, bukan aliran ini. Oke guys, kita langsung lihat aja seperti apa videonya. Oke, kita mulai 1, 2, 3 play. Terima kasih kepada mereka yang berikan cadangan untuk video kali ini. Pada mereka yang lain yang nak berikan cadangan, sangatlah diadu-adukan. Komen saja dekat bawah. Ini mungkin 10, berarti banyak ya guys kayaknya. Serba mesin bukannya betulnya untuk mempersendam mana-mana individu. Kalau korang nak tahu, dikatakan terdapat hampir 10,000 agama di dalam dunia ini. Banyak kan? Namun di dalam senarai itu, terdapat juga agama yang boleh dikatakan terlalu pelik kewujudannya. Ini kerana ada yang menjadikan UFO dan kenderaan sebagai agama mereka. Malah yang paling tak disangka, ada juga yang menjadikan spaghetti sebagai agama mereka. Spaghetti macam agama, pelik je kan? Jadi tanpa membuang masa. Bentar guys, agama itu kan harusnya sesuatu ajaran ya. Ini kok makanan gitu guys? Jom kita tengok 10 agama pelik yang kurang tak sangka pun wujud. Sebelum tu, jangan lupa subscribe Faktau tau. Dan jangan lupa tekan loceng. Siap. 10 Jediism. Apa? Star Wars. Tahu yakin, mesti ramai di antara korang merupakan kipas susah mati Star Wars kan? Namun korang percaya tak bahawa terdapat kelompok yang terlalu obses dengan cerita ini sehingga menjadikan ia sebagai agama? Astagfirullahaladzim. Ini guys ya, kalau terlalu berlebih-lebihan tuh seperti ini dia. Terlalu fanatik buta tuh kayak gini. Bahkan terakhir tuh kita pernah lihat ada agama BTS itu ya. I am a Jedi. Church of Jediism merupakan agama yang diasaskan oleh Daniel Jones. Ini orangnya guys. Aduh, kamu ini gimana sih? Astagfirullahaladzim. Pada tahun 2008 yang diinspirasikan oleh kelompok pahlawan bernama Jedi dari filem fiction Star Wars. Apa yang mengejutkan, pada tahun yang sama agama ini diasaskan, sebanyak hampir 200,000 pengikut telah mendaftarkan. 200,000, astagfirullah. Ini biasanya orang-orang yang nggak punya agama ini guys ya. Sendiri dan menukar agama mereka kepada Jediism. You guys should be really proud of yourself. One, four. Malah pengasas agama ini turut menerbitkan buku ajarannya yang bertajuk Become the Force, 9 Lessons on How to Live as a Jedi's Master. Kalau korang nak tahu, pada awalnya penubuhan agama ini merupakan satu jenaka yang dibuat pada tahun 2001. Inilah guys ya, makanya kita nggak boleh bercanda, berbohong dalam hal atau bercanda tuh nggak boleh juga ya. Makanya Rasulullah kita mengajari itu, walaupun bercanda itu nggak boleh bohong gitu ya. Ini pun walaupun jenaka, walaupun mungkin iseng ya, emang nggak boleh sih. Harusnya memang seperti itu, nggak boleh guys. Astagfirullah. Apabila mereka membuat undian, sekiranya Jedi dijadikan sebagai agama rasmi, tanpa disangka, jenaka itu mula menjadi serius. Apabila seramai berpuluh ribu orang mula mendesak kerajaan dari beberapa negara untuk mengiktiraf agama Jedi, sehinggakan di UK, kerajaan terpaksa mengiktirafnya apabila undian yang dibuat telah menjadikan Jediism sebagai agama keempat terbesar di UK dengan hampir 400,000 pengikut. 9. Scientology. Nah, ini aku agama ini telah lama wujud, iaitu sejak tahun 1953. Dicipta oleh L. Ron Hubbard
iaitu seorang penulis fiksyen yang berasal dari Amerika Syarikat yang mengambil keputusan untuk mengembangkan ideanya tentang doktrin dan ritual suci sebagai sebahagian daripada agama baru yang dipanggil sebagai Scientology. Scientology menerapkan kepercayaan bahawa semua manusia sebenarnya adalah spesies roh makhluk asing yang digelar Titan yang tinggal di dalam badan fizikal manusia yang telah hidup terlalu lama di bumi sehingga terlupa asal-usulnya. Kalau korang nak tahu, sebelum mempelajari agama ini, para pengikut perlulah menghadiri kursus khas dan melepasi beberapa tahap ujian di mana jumlah keseluruhan kursus ini dianggarkan sebanyak 1.67 juta ringgit. Puh! Scientology boleh dikatakan antara agama yang sangat terkenal di US sehingga kan telah disertai lebih 200 ribu orang termasuk ramai bintang Hollywood. Nah, contohnya seperti Tom Cruise. Aku tahu Tom Cruise. These are the times now, people. Okay? These are the times we will all remember. 8. The Temple of Psychic Youth. Ya, sesuai dengan namanya, agama ini menerapkan kepercayaan kepada kuasa psychic atau magic. The Temple of Psychic Youth atau nama singkatannya, TOPI, merupakan sebuah organisasi di British yang menerapkan ajaran yang memberi tumpuan kepada aspek psychic dan magic dari otak manusia dan dihubungkan ke dalam psikologi, seni, muzik serta media lain. Kalau korang nak tahu, agama ini sebenarnya dicipta oleh pemuzik. Pengasasnya iaitu Genesis P. Aldridge merupakan ahli utama kumpulan Psychic TV dan kemudiannya disertai oleh ahli kumpulan pemuzik lain seperti Coil dan Current 93. Agama ini diasaskan pada tahun 1981 dan mula tersebar luas sehingga boleh didapati di 23 lokasi di Eropah. Manakala pada hari ke-23 setiap bulan, tepat pukul 11 malam, semua pengikut agama ini akan menjalani ritual yang dipanggil sebagai Chaos Magic di mana mereka akan melukis simbol-simbol magic. Ritual ini dipercayai mampu untuk meningkatkan kuasa psychic diorang. Tiba-tiba faktor teringat pula cerita Mob Psycho 100. Itulah guys, kadang-kadang kalau kita buat sesuatu tu takutnya diikuti sama orang ya guys, menjadi sesuatu yang disembah lah, sesuatu yang dijadikan agama lah. Jadi itu membuat kita takut gitu guys ya, kalau ingin menciptakan sesuatu, ingin menginikan imajinasi kita tuh, mengaplikasikan segala macam itu, karena akan ada orang-orang yang memanfaatkan hal-hal seperti itu jadi kayak gini, pelik gini. 7. Realism. Apa ni? Realism atau juga dikenali sebagai Raelian Movement merupakan agama UFO yang diasaskan pada 1970-an di Perancis oleh Claude Vaurien. Ya, agama UFO ini bermaksud agama ini menerapkan kepercayaan bahawa manusia sebenarnya dicipta oleh makhluk asing. Pengasas agama ini iaitu Claude Vaurien pada awalnya merupakan seorang wartawan sukan lumba kereta. Namun pada tahun 1973, beliau mendakwa telah didatangi makhluk asing bernama Yahweh yang meminta... Yahweh kan ini, bahasa Ibraninya kan Tuhan. Claude untuk menyebar... Di bahasa ya Kristen itu kan Yahweh itu kan... ...kan bahawa manusia sebenarnya merupakan genetik dari spesies makhluk asing yang dikenali sebagai Elohim. Nah, ini Elohim juga bahasa Ibrani. Sejak daripada itu, Claude kemudian telah menukar namanya kepada Rael dan bertindak untuk menyebarkan kepercayaan ini di bawah ajaran agama Raelism. Apa yang lebih menakutkan, agama ini telah mula tersebar di Malaysia. Astagfirullahaladzim, bernama Malaysia. Saya rasa Indonesia juga nyampak ada. 6. Bullet Babas Motorbike. Aduh. Bullet Baba merupakan agama gerakan spiritual di mana rakyat di negara India ini menjadikan motosikal sebagai agama mereka. Namun bagaimana agama ini boleh tercipta? Semuanya bermula pada Mei 1988 apabila terdapat seorang pemuda bernama Om Bana yang pada ketika itu telah kehilangan nyawa akibat kemalangan motosikal. Pihak polis kemudian telah membawa motosikalnya itu ke balai berhampiran. Namun apa yang mengejutkan, keesokan harinya motosikal itu dilaporkan telah hilang daripada balai polis dan ditemui semula di lokasi kejadian kemalangan itu berlaku. Pelbagai cara telah dilakukan termasuklah mengosongkan tangki minyak, mengunci motosikal itu di dalam bilik kebal dan bermacam-macam lagi. Namun, motosikal itu tetap akan hilang dan muncul kembali di tempat kemalangan. Penduduk yang menyaksikan perkara itu menganggap
bahawa motor itu mempunyai kuasa ajaib dan memutuskan untuk membina sebuah kuil yang diberi nama Bulat Baba dan meletakkan motosikal itu di sana untuk dipuja. Astagfirullah. Aku pernah di India memang itu guys ya. Aku pernah tahu juga Donald Trump itu dipuja-puja di India itu dijadikan Tuhan itu. Astagfirullah. 5. Universe People. Dikenali sebagai Cosmic People of Light Powers, Universe People juga merupakan agama UFO yang dicipta di negara Chico atau Chang oleh Ivo Ebenda. Sama seperti Scientology, Universe People menerapkan kepercayaan bahawa wujud tamadun makhluk asing di luar angkasa, di mana pengasasnya iaitu Ivo Ebenda mendakwa bahawa dirinya mempunyai keupayaan untuk berkomunikasi dengan makhluk asing tersebut menggunakan telepati. Malah pengikut agama ini seramai lebih 12,000 orang percaya bahawa kapal angkasa makhluk asing sedang mengorbit bumi dan memerhatikan manusia dari semasa ke semasa. Makhluk asing ini didakwa akan memberikan bantuan kepada sesiapa yang dilihat layak menerimanya, dan sekiranya manusia berbuat baik di dunia, rohnya akan dibawa oleh kapal makhluk asing tersebut ke dimensi yang lain. Bukan itu saja, Ibu Ebenda juga mendakwa bahawa penubuhan agama ini bertujuan sebagai persediaan untuk menghadapi kaum Saurian atau manusia reptilia yang akan datang ke bumi. Ini orang-orang yang halu ini guys. 4. Pastafarianism. Sama seperti Jediism, ini juga merupakan salah satu agama yang pada awalnya hanyalah sebagai satu jenaka. Hey professor, I'm a flying spaghetti monster. You seriously believe I'm descended from some kind of flightless manakati? Yes! Oh please. Pastafarianism atau raksasa spaghetti terbang atau flying spaghetti monster merupakan agama yang mempunyai kepercayaan bahawa alam ini dicipta oleh makhluk raksasa berbentuk spaghetti. Aduh, ini orang-orang ini. Pada awalnya raksasa spaghetti terbang merupakan satira yang dilukis dalam surat terbuka oleh Bobby Henderson, iaitu seorang artis pada tahun 2005 dengan tujuan untuk membantah keputusan Lembaga Pendidikan Negeri Kansas memasukkan subjek bersifat keagamaan dalam sekolah beraliran sains. Namun tanpa diduga, surat itu telah menjadi fenomena dan menerima berpuluh-puluh juta sambutan sehingga dilaporkan Bobby telah menerima wang berjumlah RM349,520 untuk mencipta buku yang bertajuk The Gospel of the Flying Spaghetti Monster untuk dijadikan panduan pengikut ajaran ini. 3. Jauhkanlah anak istriku, keluarga aku semua dari ajaran-ajaran tersesat ini, ya Allah. Dizam, siapa dekat sini pernah tengok cerita The Big Lebowski? I'll be there, man. Film komedi ini berkisarkan tentang Jeff the Dude Lebowski, iaitu seorang pemuda yang menganggur dan sering berfoya-foya, telah disalah anggap sebagai The Big Lebowski. Where's the money, Lebowski? Iaitu seorang jutawan yang secara tidak langsung telah menjadikan dirinya sebagai sasaran penjahat. I'm not Mr. Lebowski. You're Mr. Lebowski. I'm the dude. Namun apa yang mengejutkan, watak The Dude yang dibintangi oleh Jeff Bridges ini telah dijadikan inspirasi terciptanya satu agama yang diberi nama Dudeism. Dudeism atau nama rasminya The Church of Latter-day Dude, yang diasaskan pada tahun 2005 oleh Oliver Benjamin, merupakan agama yang menyebarkan falsafah dan cara hidup berdasarkan watak The Dude. Well, you're not breaking any laws, you know, you're free to worship as you choose, and we choose to worship the Dude and the teachings of the Big Lebowski. Antara kepercayaan pengikut mereka adalah sentiasa mengikut arus, bersikap tidak ambil peduli dan sentiasa bertenang. As an ordained Dudist priest, I, Ben, avow. Sesuai dengan itu syahadatnya ke? Watak The Dude yang sentiasa berfoya-foya dan tidak mengambil serius tentang hidupnya. Malah mereka menganggap 6 Mac merupakan hari suci tahunan Dudism bersempena tarikh di mana cerita The Big Lebowski dilancarkan. Setakat ini dilaporkan agama ini telah disertai lebih 600,000 orang. 2. Cult of Cthulhu. Seperti lagu Metallica. Kalau korang nak tahu, Cthulhu merupakan sejenis makhluk kosmik fiksyen bersaiz gergasi yang hidup di lautan paling dalam
Makhluk ini mempunyai kepala seperti sotong gurita, sayap seperti naga dan bertubuh badan seperti manusia yang dipanggil sebagai A Great Old One. Makhluk ini pertama kali direka oleh H.P. Lovecraft pada tahun 1928 di dalam bukunya yang bertajuk The Call of Cthulhu. Namun siapa sangka, selepas beberapa tahun buku ini dikeluarkan, wujudnya beberapa gerakan yang menggelar agama mereka sebagai Call of Cthulhu dengan menjadikan watak fiksyen di dalam buku Lovecraft sebagai pemujaan. Mereka percaya sekiranya mereka memuja Cthulhu, makhluk ini akan muncul suatu hari nanti. 1. Iglesia Maradoniana. Iglesia Maradoniana atau Gereja Maradona merupakan agama yang dicipta oleh peminat bola sepak Don Diego y el fruto de su amor. Saya takut nanti ada agama Mesiana, guys. Yang terlalu obses dengan Diego Maradona, iaitu salah seorang bintang bola sepak terkenal dari Argentina, dengan menganggap beliau sebagai pemain terhebat sepanjang zaman. Semuanya bermula apabila Memang hebat, tapi dia meninggal, mati. 1986, ketika perlawanan Argentina dengan England, Maradona telah menjaringkan gol menggunakan tangannya yang dikenali sebagai Hand of God. Gives Argentina the lead. The England players protesting to the referee. Walaupun gol itu sebenarnya tidak sah, namun pengadil yang tidak mempunyai bukti yang kukuh telah menerima gol tersebut. Selepas peristiwa itu, tiga orang peminatnya telah mengasaskan agama itu pada 30 Oktober 1998, iaitu pada tarikh kelahiran Maradona. Malah, pengikut agama ini sering menggelar Maradona sebagai Dios yang bermaksud God dalam bahasa Spanyol, dan nombor 10 di tengah-tengahnya merujuk kepada nombor jersey Maradona. Selain terdapat ritual yang dilakukan pada hari-hari tertentu, agama ini juga mempunyai 10 perintah wajib yang perlu dilaksanakan. Termasuklah perlu menamakan anak lelaki pertama sebagai Diego. Nampak macam tak masuk akal kan? Bercerita pasal bola, cuba korang komen apa team favourite korang untuk World Cup 2022 ni. Okeylah, itu sajalah untuk video kali ini. Jumpa lagi di video akan datang. Assalamualaikum semua, bye. Okey guys, itu tadi 10 agama pelik yang astagfirullahaladzim, didasarkan semua dari fiksi, dari tokoh, dari legenda sepak bola. Jadi spaghetti ini yang paling pelik, ini spaghetti guys. Terus ada motor juga, agama apaan itu motor. Aduh, inilah guys ya bukti bahwa memang kita ini sudah benar-benar berada di akhir zaman. Itu mungkin orang-orang yang awalnya tidak mempercayai Tuhan, tidak mempercayai agama, lantas dia mencintai sesuatu dan merasa itu adalah bagian dari hidup mereka, bagian dari cara hidupnya. Lantas mereka tidak terlalu mempermasalahkan apapun agamanya gitu, walaupun itu terdengar pelik secara ajaran, sulit untuk dipahami gitu, sulit untuk dimengerti, bahkan untuk anak kecil sekalipun gitu. Tapi ini memang tipu daya setan ya, tipu daya iblis lah. Mereka memang sudah berjanji ingin menjerat ya, menyesatkan anak-anak Adam gitu guys. Jadi mudah-mudahan kita semua, keluarga saya, keluarga kalian semua, dijauhi dari hal-hal pelik seperti ini, dijauhi dari segala kesesatan. Sebenarnya saya ini berdasarkan kepercayaan saya sih guys ya, maksudnya saya sebagai seorang muslim, saya harap keluarga saya, saudara-saudara saya dijauhkan dari segala kesesatan dan kepercayaan, baik dari aliran maupun agama-agama yang pelik seperti ini guys. Untuk kalian semua mungkin ya, saya hanya berharap mudah-mudahan yang terbaik untuk kalian semua gitu guys. Saya tidak bisa juga gimana guys ya, kalian mungkin memiliki pemikiran, kalian sendiri memiliki akal yang sebenarnya nanti akan kita sendiri pertanggungjawabkan. Jadi saya harap carilah agama itu, cari, pelajari benar-benar. Jangan sampai nanti ketika afterlife, setelah kita meninggal baru kita menyesali gitu apa yang sudah kita pilih gitu guys ya. Itu hanya pesan saya, dan terima kasih untuk Faktau Channel atas ilmunya, atas informasinya yang sangat bermanfaat. Saya cuma sampai di sini dulu guys. Mohon maaf jika ada salah kata dan salah data yang saya sampaikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.